Noro-noro TV, Assalamualaikum semua. One Piece 1021 Manga Chapter Review. Chapter yang bertajuk Demonian. Tapi sebelum aku bermula nampak dak baju sempoi aku pakai ni, ada sedikit pesanan daripada penaja. Roll the clip. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Baju Master Trio yang aku pakai ni ialah keluaran daripada company Sorek Studio. Depa dah launch baju Master Trio ni pada 2 Ogos yang lalu. Baju Master Trio ada combo untuk 3 karakter iaitu Luffy, Zoro dan Sanji. Kalau hampa beli 2 helai baju, cuma kena tambah RM1 untuk dapatkan baju yang ketiga. So dapat 3 helai baju untuk 3 karakter. Hampa boleh klik nombor WhatsApp yang aku letak dekat description atau nak beli direct terus dekat shop depa pun boleh. Tak payah message-message dah, boleh beli online terus macam kita beli casing phone, skincare, tayar motor dekat Shopee. Bayar semua dekat sana, senang saja bos. Kepada 40 orang yang terawal akan dapat free gift, dan untuk claim voucher hadiah misteri, hampa kena join group borak-borak nakama One Piece crew dan tembus saja kat dalam tu, senang saja bos. Ingat, beli 2 helai baju tambah RM1 dapat baju yang ketiga. Sama-sama kita support nakama kita, let's get it. Chapter ni bermula dengan pertempuran waifu versus waifu, Robin versus Black Maria. Black Maria cakap yang giant form Robin seru tu makan banyak tenaga punya, tapi Robin cakap tak perlu risau pasal tu sebab dia akan tamatkan perlawanan secepat yang mungkin. Robin guna serangan baru di mana tangan gergasi dia bergerak seperti ular dan cekup kaki Black Maria. Tapi Black Maria guna duri yang ada dekat senjata dia untuk serang tangan gergasi Robin, dan dia perasan yang Robin turut terkesan dengan serangan tu. Black Maria turut menggunakan serangan jarum berduri dekat kaki dia, tapi Robin mengelak. Dah mengelak, Black Maria pun apalagi guna marionet untuk lancarkan sarang labah-labah dan tarik tangan gergasi Robin untuk buat Robin gergasi jadi defenseless. Bila Robin gergasi dah tak boleh buat apa-apa, Black Maria guna knuckle besi dekat tangan dia dan tumbuk Robin gergasi. Robin cedera teruk dan dia terpaksa hilangkan Robin gergasi. Robin cuba tangkap Black Maria dengan 4 tangan gergasi tapi dihalang oleh dinding sarang labah-labah. Black Maria arahkan labah-labah dia untuk bakar sarang labah-labah yang dia cipta dekat situ. Black Maria tangkap Robin dan dia terus kutuk Robin. Black Maria cakap Robin tak boleh buat bunga berkembang dekat tempat yang penuh dengan api. Sebelum ni Robin mai tolong Sanji, sekarang Robin kalah, so mereka berdua nampak bodoh. Bro terdengar dan dia jawab kalau dia jadi Black Maria, dia akan lari dari situ daripada duk cakap benda bodoh. Black Maria terus menumbuk Robin. Black Maria masih kutuk yang Robin ni cuma alat saja, tak ada badan pun tak apa sebab otak dia saja yang diperlukan. Sedikit flashback semasa Robin bersama Revolutionary Army. Kuala dan Sabo nak ajar Robin cara berlawan sebab nanti mereka dah tak boleh nak protect Robin. Kuala nak ajar Robin Kyojin Karate, yang Sabo pula nak ajar Dragon's Claw Fist. Tapi Hak cakap tak ajar Robin pun tak apa sebab Robin punya teknik pun dah padu. Robin beritahu yang dia nak belajar macam mana nak guna dia punya tapak tangan. Robin fikir balik apa yang dia belajar tu sangat berguna. Sabo ajar cari core dalam target dan Kuala ajar dia punya gerakan rahsia Kyojin Karate. Habis flashback, Robin guna serangan baru Milflu Kyojin Karate Gigantum dan serang Shilling dekat bilik tu. Shockwave juga tercipta sama macam teknik Gyojin Karate, dan Shilling dekat situ semua musnah jatuh dan api pun terpadam. Sarang labah-labah Black Maria pun musnah. Robin seterusnya guna teknik baru iaitu Demonio Flu, di mana muncul syaitan hitam yang ada sayap kelawar, taring dan tanduk. Badan dia warna hitam, mungkin armament haki ataupun tu mungkin awakening form. Boleh jadi Robin
belajar dengan dragon ataupun sabo. Terkejut terus Black Maria dan Robin cekup Black Maria untuk patahkan badan Black Maria dan boom, Nico Robin menang. Anak-anak buah Black Maria terdengar jeritan dan mereka nak tengok pun tak boleh sebab berblok dengan dinding ais. Ais tu pun dah mula retak, tapi sebelum apa-apa lagi Brook guna serangan baru potongan ais dan berjaya mengalahkan mereka semua. Brooke pergi dekat Robin yang cedera teruk sambil diperhati oleh Mary Burung. Pergi pula dekat Tokage Pot. Luffy makan karibu punya stok makanan selama sebulan yang dia simpan dalam badan dia. Kru Hard Pirates tanya Luffy tentang apa yang tengah berlaku dekat Onigashima sekarang, tapi Luffy cakap sambil tengah makan, so mereka tak boleh nak faham apa yang Luffy cakap. Momonosuke minta Shinobu gunakan kuasa Devil Fruit dia untuk tukarkan Momonosuke jadi dewasa supaya naga Momonosuke jadi lebih besar. Tapi Shinobu cakap tak boleh sebab nanti Momonosuke tak boleh jadi kecil balik dan hati dia tetap macam budak-budak. Momonosuke tak kisah semua tu dan dia nak juga jadi dewasa. Habis chapter ni. Minggu depan break rasanya sebab weekly shonen jump cuti. Chapter ni ada apa yang aku dan semua peminat Robin nak. A good fight from Robin dan juga teknik baru yang di luar jangkaan kita. Bertambah badass lah Miss All Sunday dan dia punya demon form tu sesuai dengan gelaran Devil Child. Apa yang tak pasti, adakah tu armament haki sama macam Luffy punya Gear 4 ataupun tu awakening form Robin? Dah ramai yang buat teori Momonosuke akan jadi dewasa seperti mana yang sepatutnya sebab usia dia lambat 20 tahun. Tak sangka Oda buat juga sebab ingat dari awal lagi Shinobu akan tukarkan Momonosuke. Oda tetap the goat nampaknya. Momo jadi dewasa, naik ke rooftop berhadapan dengan Kaido, memang mantap habis. Kalau Momonosuke yang bagi final blow dekat Kaido pun aku okey untuk dia balas balik kematian ayah dia, the great Kozuki Oden. Okey geng, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter ni. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi nakama. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya. Noro Noro TV.